أوكي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita syukur kehadirat Allah, kita boleh bertemu lagi pada malam ni dan kita teruskan pengajian kita buku tajuk buku Nuran Mubina, Cahaya yang Menerangi. Dan malam ni kita masuk juzuk yang ke-8. Juzuk yang ke-8 ni ada 4 nota macam biasalah. Yang pertama, penjual ubat ajaib, jangan jadi syaitan manusia. Penjual ubat ajaib, jangan jadi setan manusia. In fact, apa? Oh, sekejap. Tersilap tekan. Okey. Penjual ubat ajaib yang jadi syaitan manusia. Yang kedua, kita kenal Rasul dalam kalangan jin. Ini ada sedikit pertikaian yang pelik lah. Rasul ni patutnya manusia je. Tiba-tiba ada juga daripada jin. Ada perbincangan dia. Kemudian Ten Commandments dalam Al-Quran. Ada. Jin tak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Kita terus kepada tadabbur yang pertama, penjual ubat ajaib, jangan jadi syaitan manusia. Dia, kenapa saya tulis tajuk ni ni? Sebab hidup manusia ni penuh dengan ujian, antaranya ujian sakit. Ujian sakit, dan bila sakit, biasanya orang yang terkena ujian sakit akan diganggu oleh ramai sekali setan manusia. Dan setan manusia ni, siapa? Setan manusia ni, orang yang menipu, berdusta untuk menipu. Tengok ayat ni. Sebelum tu dalam bahasa Arab, perkataan syaitan ni maksud dia syaitannya jauh. Jauh. Jadi daripada jauh pada kebaikan. Bila sebut syaitan, tak ada. Tak ada baik. Jadi kesimpulan dia, siapa syaitan ni? Syaitan ni makhluk yang jahat, yang jauh daripada kebaikan, dan kerja dia nak merosakkan orang lain. Dan dia boleh muncul dalam kalangan manusia dan juga dalam kalangan jin. Kalau syaitan jin tu kita tahulah. Syaitan manusia ni macam mana? Okay, ayat ni Allah Ta'ala cerita berkaitan dengan musuh para nabi. Allah kata, "Wakaza laka ja'alna," demikianlah kami jadikan ini antara sunnatullah. Likulli nabiyyin, bagi setiap manusia, setiap nabi itu adu wa musuh. Musuh yang terdiri daripada syayatin al-insi wal jin, syaitan manusia dan juga jin. Kenapa dalam ayat ini Allah Ta'ala mulakan dengan setan manusia baru jin? Sebab ini merujuk kepada, ayat ini merujuk kepada gangguan fizikal yang dialami oleh para nabi sepanjang mereka melakukan kerja-kerja dakwah. Okey, tengok ah, hak penting itu kita tengok. Dia kata syayatin wal insi wal jin, setan jin dan juga manusia ni, dia bersatu pada satu benda. Pada yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufan qawli ghurura. Mereka ni saling bisik-membisik kepada setengah yang lain. Apa tujuan dia? Zukhrufan qawli, kata-kata yang baik, kata-kata yang indah. Ghurura, untuk menipu. Ayat ni pada asasnya cerita dua jenis musuh para nabi lah yang akan wujud sepanjang zaman. Setan jin tak nampak dilihat, tetapi setan manusia ni adalah manusia jahat, penentang kebenaran yang wujud pada zaman nabi. Seperti ketika ayat tu pun, macam siapa? Abu Jahal, Walid bin Mughirah. Dan mereka ni, dia ada satu sifat dipanggil penipu bermulut manis, seperti dinyatakan di atas. Dan bila kita relate, penipu yang bermulut manis ni, dia cerita macam-macam demi untuk menarik perhatian orang. Siapa yang wujud pada zaman ni? Wujud pada zaman ni, saya bagi contoh. Satu contoh adalah penjual ubat ajaib yang didakwa mampu merawat pelbagai penyakit. Sebahagian mereka sanggup menipu dan menjulang sensasi menjadi fakta yang keterlaluan. Kenapa saya tulis ni? Sebab dulu tuan-tuan, saya sakit buah pinggang. Saya sakit buah pinggang pada tahun 2001 sampai dah 2008. Cuci darah 2 tahun, 2008-2010. Okey. Lepas cuci apa, bila kita cuci, habis cuci darah 2010 tu, alhamdulillah makcik saya bagi buah pinggang dia. Saya pun alhamdulillah lulus apa, sembuhlah sampai hari ini. Cuma setiap hari kena makan ubat. Kita kata ubat anti rejection, tapi saya boleh buat macam-macam macam biasa.
Tapi nak cerita sepanjang kita sakit dulu, oh, ramai sungguh orang datang jual ubat. Dia apa bawa cerita macam-macam. Sebenarnya bukan ubat pun yang dia jual tu. Tapi dia pandai dia bercerita menyebabkan pesakit ini terpedaya. Jadi sepanjang apa? Sepanjang saya sakit dulu, memang apa kitalah menjadi mangsanya. Kitalah menjadi mangsanya. Jadi berikutan itu saya geram. Saya tulis rencana. Dan ini sebenarnya rencana surat khabar ni. Ini rencana surat khabar keluar dalam utusan Malaysia. Dan dulu bila keluar dalam rencana ini keluar dalam utusan Malaysia, pihak KKM, datang ke UAE. Tuan-tuan, pihak KKM dia unit apa? Bahagian tu. Bahagian kawalan ubat. Bahagian kawalan ubat datang ke UAE, interview saya dibuat 2 siri, 5 siri ini. Ni tuan-tuan saja share. Orang yang nak jual ubat di luar sana, mereka mesti bertanggungjawab dan mereka mesti ada pengetahuan tentang ubat apa yang nak dijual. Bukan semudah itu, satu ubat boleh merawat berbagai-bagai penyakit. Satu ubat semua penyakit, saya kata ini antara tanda-tanda ubat itu adalah ubat yang kita kata bahasa kasarnya menipu. Mana boleh satu ubat semua penyakit. 2008, dia datang jumpa kita, dijanjikan bulan bintang. Dan yang lebih tu ada setengah tu seakan-akan memaksa kita. Memaksa kita untuk beli ubat-ubat ni. Dan saya Alhamdulillah lah, pernah saya orang pergi begitu. Jadi selepas nasihat doktor tersebut, saya jadi lebih beringat lah. Alhamdulillah. Okay. Ini lebih kurang lah. Saya tak mahu share banyak. Cuma kalau tuan-tuan nak cari, boleh carilah online. Jaminan palsu. Jaminan palsu tapi kita relate dengan ayat tadi tu. Lepas tu dia apa? Di hujung nota ni saya tulis. Kata ini pesanan khusus para penjual ubat di luar sana. Jangan mandai-mandai. Anda tak akan jadi pandai dengan perbuatan itu. Okay. Lepas tu saya masuk ke hadis ni. Hadis ni Nabi kata siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya yang melibatkan maruah ataupun apa saja hak temannya, mohon halal kemaafan ketika di dunia sebelum sampai waktu dinar dirham tidak berguna lagi dah. Dan tambah parah, dia kata dosa kalau ada masalah diberikan kepada itu, kepada orang yang dizalimi dan sebagainya. Sama juga ayat ni, hadis ni. Jadi kesimpulan dia, ayat tu cerita, ayat ni nota ni cerita mengenai setan manusia. Setan manusia ni kalau ikut masuk asal, orang yang mengganggu dakwah para nabi dan mereka sanggup menipu menggunakan kata-kata dusta untuk menipu. Jadi saya relate isu itu nisbi bahagian juzuk kecilnya dengan apa berlaku dalam kalangan masyarakat. Dan kenapa saya tulis pasal penjual ubat ni? Sebab ini memang terlalu common, biasa sangat kita dengar. Dengar aja ada orang sakit apa-apa, penjual ubat akan pergi menghorong macam semut. Kita macam semua pergi hurung apa gula sebab dia nampak pesakit-pesakit ini adalah mangsa-mangsa ataupun orang-orang yang mungkin akan terpedaya untuk beli ubat dia, padahal bukan ubat pun mahal pula tu dan banyak kes dah makin teruk keadaan dia. Okey, habis kita masuk tadabbur yang kedua. Tadabbur yang kedua ni pelik sikit. Ayuh kenal rasul dalam kalangan jin. Kita tahu rasul ni dia tak ada dalam kalangan apa jin, dia mesti manusia sahaja. Umum tahu rasul utusan Allah dalam kalangan manusia dan dalil dia ni surah Yusuf. Allah kata ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Kami tak pernah utus sebelum kamu mana-mana lelaki rasul melainkan dia kena lelaki, rijal atau lelaki dalam spesies manusia lah. Okey. Kemudian yang berikutnya nuhi ilaihim, kami wahyukan kepada mereka. Lepas tu min ahli al-qura. Dia mesti orang bandar. Para nabi tuan-tuan berdasarkan ayat ni dia kena orang bandar. Kenapa orang bandar? Sebab orang bandar tak ada madun yang lebih tinggi dan mereka boleh menyesuaikan keadaan kepada orang yang desa, kampung dengan orang bandar itu sendiri.
barulah dakwah tu boleh kita kata penetrate masuk yang lebih jauh. Kalau nabi-nabi tu daripada kalangan orang kampung, ah susah. Memang susah. Dia apa dia naik ke bandar tu susah. Okey, ini prinsip asas. Tiba-tiba sama juga Allah juga mengangkat Nabi Ibrahim ni. Ini kita kata ni senarai apa senarai nabi-nabi lah. Tak apa. Kita skip sikit. Kedua ayat atas menjadi dalil pegangan ulama bahawa hanya rasul, hanya manusia dilantik sebagai rasul, tidak jin. Tetapi tengok ah, dia kata ni, jika lafaz rasul ataupun utusan Allah itu muncul ketika menggambarkan peranan bangsa jin, dia bukan rasul hakiki. Dia merujuk kepada para pemberi peringatan ataupun pendakwah. Ini ayat ni, juzuk yang ke-8 tengok. Allah kata ya ma'asyarul jinni wal ins, wahai sekalian jin dan manusia. Alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kamu rasul ni, rasul ni, ni kata ni. Rusulun minkum, rasul dalam kalangan kamu sendiri, kejada yaqussuna alaikum ayati, menyampaikan kepada kamu ayat-ayatku, perintahku. Wa yundhirunakum, dan memberi peringatan kepada kamu liqa yaumikum hada, akan pertemuan hari ini. Jadi perkataan rusulun minkum inilah yang menjadi titik tolak perbincangan para ulama. Jadi kesimpulan kita kata ayat ni memberi amaran kepada semua manusia dan juga jin supaya ikut agama Allah. Tetapi rasul dalam ayat ini kalau refer kepada jin, dia merujuk kepada para sahabat Nabi yang pertama dalam kalangan jin. Dia biasa ulama tafsir akan bawa pada ayat ni surah Al-Ahqaf. Allah kata wa idh sarafna ilayka nafaran minan jin. Ingat bila kami halakan kepada kamu wahai Muhammad satu kumpulan jin. Ni nafaran minan jin, satu kumpulan jin. Yastami'una al-Quran, mereka dengar al-Quran dengan penuh perhatian. Falamma hadaruhu qalu ansitu, bila mereka dengar mereka berkata senyap. Ini kena beri perhatian. Falamma qudiya, bila mereka berpaling habis dengar Quran ketika kamu baca itu wahai Muhammad, walau mereka kembali kepada kaum mereka mundirin, memberi peringatan. Ini kata ni rasul ni dia antara peranan dia mundir, pemberi peringatan. Tapi dalam bangsa jin dia tak ada rasul, tetapi dia adalah pendakwah, mundir, pemberi peringatan. Jadi kesimpulan ayat tadi ni, ayat atas kita bincang ni, kata rasul dalam kalangan kamu, kemudian ayat ini ditafsirkan pula dengan ayat ni surah Al-Ahqaf merujuk kepada generasi awal jin yang memeluk Islam. Dan mereka ni diiktiraf sebagai sahabat Nabi kerana beriman kepada Nabi. Para ulama hadis menyebut nama mereka dalam senarai para sahabat Nabi. Antaranya ni Zauba'ah. Ni Zauba'ah ni apa? Zauba'ah ni hadis katanya nama nama jin tu. Al-Arqam, Al-Adras, Khadir, Hasir, Surraq dan sebagainya. Maksudnya, mereka ni bukan Nabi tetapi bukan Rasul tetapi pendakwah. Ini antara kita kata generasi pertama jin yang memeluk Islam dan mereka diiktiraf oleh para ulama hadis sebagai sahabat Nabi. Sebab apa? Definisi sahabat ni orang yang bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan baginda dan mati dalam keadaan Islam. Okey, sebagai penutup saya nak share cerita. Cerita ni pelik sikitlah. Tapi ada rujukan insya-Allah. Okey, tengok. Satu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz melalui sebuah padang pasir kontang. Lalu beliau menemui seekor ular yang mati. Dia pun turun, dia bungkus ular tu elok-elok daripada lebihan pakaian dia. Lepas tu dia pun tanam. Tiba-tiba dia terdengar satu suara. Suara tu kata apa? Tengok. Suara tu kata, Rahmatullahi alaika ya surraq, rahmat Allah ke atasmu wahai surraq. Fa'ashhadu, aku bersaksi. La sami'tu Rasulullah, memang aku benar-benar dengar Rasulullah bersabda. Dia kata, engkau tamutu ya surraq, kamu ni surraq akan mati di falati min al-ard, di bumi yang kontang. Yadfinuka, kamu akan dikebumikan oleh khaira ummati, lelaki terbaik daripada umatku. Maksud lelaki yang soleh. Nah, patut Umar bin Abdul Aziz pun tanya. Kata, man anta ya rahmukallah, siapa kamu ni, semoga Allah rahmati kamu. Tengok dia kata apa. Dia kata, ana rajulun minal jin, aku lelaki jin daripada bangsa jin. Wa hadha surraq, dan nak mati hak kamu ke bumi itu nama dia surraq. Dia kata, wa lam yakun mimman bay'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan jin ahadun ghairi wa ghairu. Dia kata, sebenarnya tak ada dah hak
hidup dalam kalangan jin yang pernah berbaiat, berjanji tak setia ataupun beriman kepada Nabi kecuali aku dan juga dia. Hadis ni tuan-tuan disebut kat mana ni? Dalam Dalailun Nubuwwah. Cuma kena cek baliklah dia punya sanad. Tapi ni rujukan ataupun dalam Akamul Murjan fi Ahkamil Jan. Kalau siapa biasa duduk main dengan apa cerita-cerita jin dan riwayat berkaitan dengan jin, dia akan jumpa lah benda ni. Dan kenapa saya jumpa ni? Sebab dulu saya pernah tulis buku. Tajuk dia Perang Gerila dengan Syaitan. Dan Alhamdulillah Akademi apa, Malaysian Tadabbur Akademi pun buat juga. Sebanyak berapa dalam 20 20 siri lebih. Sehingga khatam kitab tu ataupun buku tu. Ini kita sama pula sini. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, Akademi Tadabbur ni bagus untuk kita kata pakat-pakat sokong. Sebab dia satu platform yang menawarkan program Tadabbur secara percuma. Kita pakat-pakat sokong, mudah-mudahan orang yang dengar dapat manfaat daripada siri-siri kuliah Tadabbur melalui Akademi Tadabbur ni, insya-Allah kita akan beroleh pahala juga. Okey, soalan Cik Nasir, adakah kalangan pendakwa jin semasa zaman Nabi sebelum zaman Nabi seperti zaman Nabi Musa? Allahu a'lam. Hak ni saya tak berani nak jawab. Satu, prinsip dia macam ni, Cik Nasir. Dia prinsip dia benda ghaib, kita tak boleh nak memandai agak-agak melainkan dengan dalil. Sebab benda ghaib kita tak tahu. Prinsip dia gitu. Benda ghaib mesti berdasarkan dalil. Adakah wujud pendakwah? Kita kata apa? Pendakwa jin sebelum zaman Nabi Muhammad. Allahu a'lam. Kemungkinan wujud. Kenapa saya kata kemungkinan wujud? Sebab ni interesting ya. Ketika membicarakan mengenai apa? Mengenai kata jin tadi tu surah Al-Ahqaf. Ya, tak terhubung tak ni. Cepat terhubung sikit. Mungkin wujud jin tu dalam kalangan jin yang hidup dah lama semenjak zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebab apa tengok? Kita tengok surah surah Al-Ahqaf. Hujung dia. Okey, tuan-tuan tengok ah. Ayat ni, ayat tadi tu. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jin, ingat bila kami halakan bla bla bla. Falamma qudiya, bila mereka selesai dengar Al-Quran nak baca, walau ila qaumihim mundhirin, mereka berpaling kepada kaum mereka memberi peringatan. Tengok dialog dia. Dia kata, qalu, mereka berkata, jin-jin berkata, Allah tak rekod tadi ya. Ya qaumana, wahai kaum kami, bangsa jin, inna sami'na, kami baru je dengar, kitaban unzila min ba'di Musa. Kami baru je dengar sebuah kitab yang diturunkan selepas Musa, dan kitab tu peranan dia dengan Musa macam mana? Saddiqan lima baina yadayh, membenarkan apa yang ada dah pada Nabi Musa. Nampak tak? Dia sebut Musa. Jadi berapa anda yang dibuat? Satunya, kenapa dia sebut Musa? Kenapa dia tak sebut Isa? Ataupun Nabi-Nabi lain? Satunya sebab para ulama tafsir kata apa? Kemungkinan mereka ni beriman kepada agama Yahudi. Dan mereka beriman kepada Nabi Musa ni adalah Rasul. Mereka mengamalkan isi kandungan Taurat. Jadi bila mereka dengar Al-Quran, dia boleh agak bunyi Al-Quran ni, konten dia macam setanding dengan kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Allahu a'lam. Lepas tu pandangan kedua, kenapa disebut Musa? Sebab kemungkinan mereka ini hidup semenjak zaman Nabi Musa lagi. Dan mereka ni bangsa jin. Allahu a'lam. Ini kita seolah-olah petunjuk menunjukkan ke situ lah. Tapi saya tak berani nak elaborate secara lebih mendalam. Sebab apa? Sebab benda ghaib, adab dia kita mengaji agama, benda ghaib tak boleh reka, tak boleh hagak, tak boleh teka-teka, mesti berdasarkan dalil. Okey, habis. Jadi kesimpulan dia, dakwah Nabi ni merentas alam. Merentas alam kepada manusia dan juga jin. Cuma kita tak payahlah duduk sibuk, weh, rupanya kita kena berdakwah pada jin. Kita pergi carilah mana-mana kubur lama ke, apa hutan semak ke, kenapa nak pergi berdakwah pada jin. Tak payah, tak payah. Itu dia di luar jangkauan apa kita kata kita kita hidup di alam kita, sesuaikan keadaan dengan kita di alam kita, jangan duduk mengarut pergi pergi ke lain eh. Okey, alhamdulillah. Terus kita masuk tadabbur yang ketiga, Ten Commandments dalam Al-Quran. Surah Al-An'am ni istimewa. Surah Al-An'am ni dia apa, dia dia banyak cerita mengenai umat lampau. Ataupun dia ada dua ayat yang dikatakan setanding yang commandments. Tengok, okay. Kisah Nabi Musa banyak disebut dalam Al-Quran dari awal sampai akhir.
Okay. Pembunuhan laki Kipti. Kemudian lari ke Madian. Dia banyak detail. Okay. Antara hikmah kisah Musa banyak diangkat adalah dalam Al-Quran sebagai petunjuk kepada semua manusia tentang persamaan syariat antara baginda dan Nabi Muhammad. Mesej ini, okay, mesej ini secara tak langsung menegur Yahudi Madinah yang sukar nak beriman kepada Rasulullah. Seolah-olah Allah tak nak kata apa? Kamu dengar Quran. Quran ni cerita Nabi Musa banyak sungguh. Kenapa Allah tak nak masuk ke kisah Nabi Musa? Banyak dalam Quran. Allah tak nak beritahu kepada kamu, Musa dengan Muhammad ni tak ada beza. Adik-beradik je. Zaman berbeza. Kenapa kamu tak nak beriman dengan dia? Itu nak buat ni. Okey, tengok apa. Okey, selain itu, ia juga membawa mesej betapa hampir isi Taurat dan Al-Quran dari segi pensyariatan. Bahkan para rasul serta Nabi Musa, kebanyakannya akan menggunakan Taurat sebagai syariat. Okey. Kemudian dalam soal pensyariatan, mereka kembali kepada Taurat. Okey. Selain itu ada 10 isi penting Taurat ataupun lebih dikenali sebagai Ten Commandment. Ten Commandment dalam Taurat bola juga dalam Al-Quran. Ayat mana? Ni. Ayat 151, 150. Tengoklah saya letak tanda ni. 1, 2, 3 sampai 10. Dia apa 10 Ten Commandment tu dia mengandungi 5 arahan, 5 larangan. Okey, tengok. Allah kata qul ta'alu, kata kepada Muhammad, ta'alu, ayuh jom. Atlu, aku bacakan. Ma harrama rabbukum 'alaikum. Apa yang Tuhan kamu haramkan kepada kamu? Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan syirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Dalam Taurat ada, Al-Quran pun ada. Bil walidaini ihsana. Okey, satu larangan, satu arahan. Buat baik kepada ibu bapa. Kemudian arahan larangan yang kedua, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anak kamu kerana kemiskinan. Ini 2-3 hari duduk gila ni child free, child free ni. Kenapa child free? Takut anak ni menyusahkan ada komitmen. Rupanya itu warisan jahiliah. Itu minta maaf, sebenarnya warisan jahiliah. Kalau boleh kita orang beriman tak akan bercakap lagi tu. Anak ni menyusahkan bla bla bla, no no no. Kalau boleh kita tak cakap lagi tu. Waktu tuan-tuan saya apa? Baru tulis rencana lah dalam Utusan Malaysia pasal Chai Free ni. Ada ya, rencana ni keluar hari Jumaat lepas. Ya, dia keluar Jumaat lepas. Tajuk dia Child Free Warisan Jahiliyah. Warisan Jahiliyah. Hari Jumaat lepas berapa? 28 Jun 2024. Nah, ini buku dia. Child Free Warisan Jahiliyah. Sebutlah dalil-dalil hujah-hujah dan sebagainya. Tuan-tuan boleh 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 baca kemudian. Kemudian. Okey, habis. Kemudian ni wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak kamu min imlaq kerana kemiskinan. Kenapa? Nahnu razuqukum wa iyyahum, kami hak bagi rezeki kepada kamu dan mereka. Kemudian larangan yang ketiga, wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan, jangan dekati zina hak nyata ataupun tersembunyi. Wala taqtulun nafs, jangan bunuh orang. Sampai habis. Kemudian seterusnya, wala taqrabu malan yatim, jangan dekati harta anak yatim. Kemudian wa aufun kaila, sempurnakan sukatan wal mizan, sukatan dan juga timbangan bil qist, la nukallif nafsan. Pasu wa idza qultum fa'dilu, bila kamu bercakap kena adil. Walau kana dha qurba, walaupun melibatkan kaum kerabat kamu sendiri, wa bi ahdillah ya aufu, dan sempurnakan janji Allah kepada kamu. Dan overall semua sekali kalau kita perhati dia ada 10. Dan Ten Commandment ni 5 arahan, 5 larangan. Okay. Ketika mengulas ayat ini. Ini interesting. Ketika mengulas ayat ini, seorang tabi'in. Okay. Seorang tabi'in yang juga bekas alim Yahudi. Mereka Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab Sirahim. Dia berkata. Dia kata apa? Dia kata, Walladhi nafsu Ka'bin biyadi. Demi yang jiwa Ka'ab berada pada tangannya, tangan Allah. Dia kata, inna hadha la awwalu syai'in fit Taurah. Ini hak disebut dalam Taurat. Awal-awal Taurat. Dia kata, mukaddimah. Dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum. Ini disebut, dia kata ni. Mari aku bacakan kepada kamu. Apa hak Tuhan kamu sebut?
pada kamu dalam Al-Quran. Riwayat itu disebut dalam tafsir Al-Tabari, ya. Cerita kata Ka'ab dengan yakin mengatakan ayat dalam surah surah Al-An'am juz 8 ini dalam Taurat pun ada, dia sebut dengan yakin gitu. Okey, walaupun berbeza zaman, para rasul memperjuangkan syariat yang sama. Ini yang disebut oleh An-Najasyi setelah menangis hiba ketika mendengar Ja'far bin Abi Talib sebelaku ketua Muhajirin di Habasyah membaca ke surah Maryam. Sebab apa tak ada cerita ayat cerita ni boleh keluar? Wakil Quraisy pergi ke apa? Quraisy hantar wakil pergi ke Habasyah, hasut An-Najasyi supaya mengusir umat Islam yang berlindung di Habasyah. Jadi An-Najasyi ni raja yang adil. Dia tak nak buat keputusan terus. Lepas tu wakil Quraisy ni nak kutuk, nak mainkan sentimen agama. Dia berkata dia orang ni ada sebut benda tak elok pada Maryam dan juga Isa. Dan bila sebut dah tu, siapa Najasyi sensitif lah. Dia pun panggil Jaafar. Lepas tu minta Jaafar jelaskan agama Islam tu macam mana. Lepas tu dia tanya, apa pandangan Nabimu dan juga agamamu kepada Isa dan juga Maryam? Jadi berikutan itu, Jaafar pun mula baca. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Dia mula baca. Baca apa? Surah Maryam. Dia baca surah Maryam, surah yang ke-19. Dia baca kat mana? Dia ambil pada cerita Maryam ni. Dia baca sini. Wadhkur fil kitab Maryam idhin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Sebab dia orang Arab, kata Najasyi faham bahasa Arab. Dia baca. Baca satu, satu, satu. Sampailah habis cerita apa Nabi Isa. Dalam ayat berikutnya ni. Dia kata ni. Dia kata, ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. Sampai habis, وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Lepas je Ja'far baca ayat ni, An-Najasyi dengan para pembesar dia semua pakat menangis belaka. Dan tangisan mereka itu terharu kerana mendengar kisah Maryam disebut oleh Al-Quran dengan begitu punya cantik. Kemudiannya Allah Ta'ala rekodkan dalam Surah Al-Maidah juzuk 7 tu. Ini. Allah kata wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul, bila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah melalui lidah Ja'far yang baca balik kepada mereka, tara a'yunahum, kamu tengok mata mereka mengalir air mata terharu dan mereka kata rabbana amanna, Tuhan kami beriman, faktubna ma'asyahidin. Sampailah ayat yang ke-85. Masa ada relation eh. Cuma apa saya nak relate dengan nota kita ni. Apa cerita ni? Katanya anna apa An-Najasyi kata, "Hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillahi min syai'?" Dia kata, "Adakah kamu memiliki apa-apa ayat yang diterima oleh Rasul Muhammad daripada Allah?" Faqal, kata ni qalat ni, siapa kata qalat ni? Ta ni refer kepada riwayat cerita ni sebut Ummu Salamah sebab dia perempuan eh. Faqala lahu Ja'far, Ja'far kata ada, na'am. Lepas tu, An-Najasyi kata, faqra'hu alayya, baca kan, aku nak dengar. Dia pun baca daripada awal, dia baca daripada awal surah Kaf Ha Ya Ain Sad, Maryam. Qalat, fabaka wallahi An-Najasyi. Lepas tu kata Ummu Salamah, demi Allah An-Najasyi menangis, dia kata, hatta akhdalla lihyata, sehingga basah janggut dia. Wabakat asafiqatuhu hatta akhdallu. Sama juga. Semua pakat menangis belaka. Sehingga menyebabkan lembaran kitab mereka basah ketika mendengar. Kemudian tengok. Ini penting. Thumma qala An-Najasyi. Katanya An-Najasyi. Nak relate dengan cerita kita sekarang ni. Ten commandment dalam Taurat. Ten commandment tu juga dalam Quran. Kenapa boleh sama tu? Katanya An-Najasyi. Ingat betul tu ni. Dia kata, inna hadha wallahi. Demi Allah. Dia kata benda ni hak membaca tadi tu. Walladhi ja'a bihi Musa, dan benda yang dibawa oleh Nabi Musa. Kenapa disebut Nabi Musa ni walaupun dia beragama Nasrani? Sebab macam saya katakan tadi, Nabi-Nabi dalam kalangan Bani Israel ataupun Yahudi, dia walaupun selepas zaman Nabi Musa, dia kena ikut Taurat sebagai kitab yang utama. Dia kata apa? Demi Allah, sesungguhnya apa yang membaca dan apa yang datang dibawa oleh Musa, la yakhruju min mishkatin wahidah, berpunca daripada mishkat, sumber yang satu. Sumber yang satu. Kalau ikut miskat ni tuan-tuan, dia lubang, lubang dinding. Lubang dinding, orang Arab dulu eh. Dia letak pelita dalam tu. Jadi nampak cantik lah. Dia kata memang sumber yang satu. Nak cerita apa?
Sepatutnya kita tak boleh abaikan Nabi Muhammad, tak boleh abaikan Musa. Dia memang dia berasal pada sumber yang satu. Okey, habis. Okey, ini menunjukkan semua kita langit, walaupun berbeza zamannya, berasal pada sumber yang satu. Beruntung umat Islam kerana tak perlu bersusah payah mengkaji Taurat. Hak asal tu kerana Al-Quran yang mengandungi 6236 ayatnya sudah mencakupi segala isi kandungan terdahulu. Rugi sungguh umat Islam tak kenal Quran. Yang hanya kenal Quran pada nama tapi buta isinya. Jauhilah sikap sendiri. Jumlah ayat Quran 6236 tuan-tuan jangan silap. Bukan 6666. Saya duk kira tuan-tuan semua dalam grup ni tengah duk dengar sekarang ni dah biasa dengan Quran. Tak ada dah kot cerita 6666 itu dah lapuk dah. Tak ada lah, itu cerita tak betul tu. Riwayat betul, kaya ulama Kufah, riwayat Hafsan Asim, jumlah kita 6236. Okey. Kita masuk tadabbur yang terakhir ya. Tapi sekejap tuan-tuan, saya ada hal di dapur. Okey. Tengok tadabbur yang keempat yang terakhir insya-Allah. Malam ni laju sikit tuan-tuan eh. Sebab saya ada nak kena siapkan kerja besok nak kena hantar deadline. Okey, jin tak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Ni saya cakap terang awal-awal lagi. Ni akan jadi timbul tanya, tanda tanya. Mesti biasa lah bila saya bawa tajuk ni orang akan bertanya. Jadi sebelum kita nak pergi lebih jauh, kita kena ingat gini. Prinsip dalam belajar agama, dia ada benda ghaib, benda tak nampak di mata. Benda tak nampak di mata ni, tuan-tuan, ghaib, adab dia dalam Al-Quran ataupun dalam agama kita, dia mesti berdasarkan dalil. Jadi kalau tak ada dalil, kita tak payah percaya, tak payah peduli. Kalau ada dalil sahaja yang perlu kita pegang. Itu bila berinteraksi dengan benda-benda ghaib. Jadi masalah sekarang orang Melayu ni terlalu banyak pencemaran-pencemaran maklumat daripada mana? Daripada filem-filem, cerita hantu, khurafat-khurafat orang cerita dan tambah malang ada orang agama tak mendalam ilmu dia duk jaja cerita. Jadi orang awam pun jadi keliru. Jadi sekarang kita kena betulkan balik kefahaman akidah kita berkaitan dengan al-iman bil ghaib. Beriman dengan perkara ghaib mengikut landasan yang betul. Landasan yang betul berkaitan benda ghaib yang tak nampak di mata ni, dia tak ada kata, oh itu anugerah Allah ke dia. Tak ada, tak ada, tak ada. Ngaruk semua tu. Benda ghaib mesti berdasarkan dalil sahaja. Okey, tengok. Makhluk ciptaan Allah banyak tak terhingga. Ada yang mampu dilihat, ada yang mampu tak boleh, ada yang tak boleh dilihat. Tak semestinya makhluk yang tak dapat dilihat itu tak wujud. Sebagai orang beriman, kita wajib percaya kewujudan makhluk ghaib yang dinamakan jin. Okey, tengok. Dalam keunikan bahasa Arab, ni interesting bahasa Arab eh. Dia kata sebarang perkataan yang terbentuk daripada gabungan huruf jim dan juga nun, dia membawa maksud tak dapat dilihat. Ansin. Tengok. Jin nun. Jim nun. Jim tu bagi bawah. Makhluk jin yang berakal, berkehendak, ada tak ada tanggungjawab syariat, ada dosa pahala, beriman ke syurga, kufur ke neraka. Sifat tak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Jannah, gelap malam. Gelap malam memang menyebabkan kita tak nampak objek. Lagi. Jannatun. Kebun yang subur atau syurga yang disegerakan di akhirat. Apa tak nampaknya? Kebun yang subur menyebabkan tanah tak dapat dilihat di rimbunannya. Syurga pula tak dapat dilihat di dunia. Kenapa Allah Ta'ala sediakan benda itu kepada kita di akhirat? Itu maksud tak dapat. Junnah, perisai iman. Nabi kata orang berpuasa itu dia ada junnah, perisai. Perisai ini muncul sebagai penjaga orang berpuasa daripada melakukan perkara yang membatalkan. Tak nampak. Tapi perisai iman. Lagi janin dalam perut wanita. Memang tak dapat lihat. Ini keistimewaan bahasa Arab. Sebab itu antara sebabnya kenapa Allah Ta'ala pilih bahasa Arab sebagai bahasa untuk menyampaikan maklumat dia kerana bahasa Arab bahasa yang sangat kaya dan saya boleh katakan bahasa yang paling sempurna di alam semesta. Sebab itu Allah Ta'ala pilih bahasa Arab. Bukan kata sebab Nabi Allah ada. Itu dah jadi isu lain dah.
Dan kalau siapa yang mendalami bahasa Arab, dia akan nampak benda ni. Begitu punya hebat. Okey, makhluk jin. Tengok. Ha? Daripada api termasuk perkara ghaib yang wajib diimani kewujudannya. Ha, kaedah untuk beriman dengan percaya mereka makhluk ghaib yang tak dapat dilihat oleh mata kasar. Dan bukan saya cakap ni. Allah kata, tengok. Allah kata, ya Bani Adam. Mana Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakum syaitan, jangan sampai kamu ditipu oleh syaitan. Kama sebagaimana dia dahulu pernah akhraja abawaikum, mengeluarkan ibu bapa kamu ataupun menjadi sebab terkeluarnya ibu bapa kamu minan jannah, daripada syurga dahulu. Yanzi'u anhuma libasahuma, dia sentak pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan aurat bagi mereka mereka berdua. Lepas tu Allah kata, ini penting. Innahu, sesungguhnya dia, jin, syaitan. Yarakum, melihat kamu. Huwa wa qabiluhu, dia dan qabilah puak-puak dia. Min haythu la tarawnahum, dalam keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Hak ini tuan-tuan dah jadi sunnatullah. Kita tidak boleh melihat jin, dah jadi sunnatullah. Apa maksud sunnatullah? Hukum alam. Ya, kita kata general law. Seperti apa? Seperti kalau saya nak kata, Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Tak ada dah Nabi lain. Itu sunnatullah. Ataupun kita kata Allah ni Tuhan yang esa. Tak ada Tuhan selain pada dia. Tapi ada orang kata, tapi kalau Allah Ta'ala nak, dia boleh je cipta Tuhan kedua. Jadi anak dia ke? Kita kata tak boleh. Sebab Allah Ta'ala dah lock. Dialah Tuhan satu-satu, dia tidak ada anak. Nah, jadi kesimpulan dia, tengok anda kata pada sudut zahir, ayat ni menegaskan sunnatullah. Ataupun ketetapan hukum alam ciptaan dia, jin boleh melihat kita, kita tak boleh tengok dia. Itu sunnatullah. Tengok ah. Ketika mengulas ayat ini, Imam Al-Alusi, dia ambil penjelasan Imam Syafi'i, dia nakal ambil pandangan. Imam Syafi'i agak tegas. Dia kata apa? Imam Syafi'i menghukum orang yang mendakwa. Perasaan, tengok perkataan mendakwa. Bukan kata real, mendakwa mampu melihat jin dalam bentuk asal ketika orang lain tak boleh tengok, tertolak syahadahnya. Dahsyat ni. Syahadah tertolak. Kena denda, kena ta'zir. Dahsyat ni. Siapa yang kata dia boleh tengok jin, orang lain tak nampak, dia kata dia boleh tengok. Kelebihan Allah tak nak beri ke dia. Orang ni, katanya Syafi'i, tertolak syahadah. Dan dikenakan ta'zir. Kena tangkap denda. Sebab apa? Dia telah menyalahi nas Al-Quran yang menyatakan sebaliknya. Nota kaki ada ni. Tafsir Al-Alusi. Sebab apa ayat ni Allah kata? Allah kata, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la taranahum, dia melihat kamu dan akan kamu tidak dapat melihatnya. Sekarang ni masalah orang kita, orang cakap. Orang cakap, ustaz tu cakap, dia tu dapat kelebihan daripada kecil, dia cakap. Semua orang cakap. Sekarang ni bila kita bertembung, contoh pandangan. A kata dia boleh nampak kelebihan Allah bagi ke dia daripada kecil lagi. Dan tidak ada bukti pun orang boleh membuktikan dia betul-betul nampak. Rupa dia kelentong ke, dia menipu. Sekarang Al-Quran kata tak nampak. Allah kata apa? Dalam surah An-Nisa. Allah kata, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, kalau kamu berselisih tentang satu perkara, فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ, kembalikan isu itu kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kembalikan kepada Allah, kembali kepada Al-Quran. Quran kata tak boleh tengok. Quran kata tak boleh tengok. Tiba-tiba kita percaya orang yang cakap dia boleh tengok. Macam mana tu? Okey. Itulah kata hijab terbuka. Ni cerita mana? Cerita orang Melayu ni. Okey, tak apa. Banyak lagi. Okey, tengok. Tambahan pula, ia termasuk perkara ghaib yang tidak dapat dipastikan kebenarannya melainkan dengan wahyu. Sebab tu saya diulang sebut daripada awal tadi. Ini adalah ghaib. Benda ghaib mesti berdasarkan dalil. Okey. Meskipun begitu, agak berleluasa dakwaan dalam masyarakat Islam setengah orang yang kononnya dibuka mata batin sehingga mampu melihat jin. Benarkah dakwaan ini? Jika ayat ini dilihat dari sudut literal, ia adalah dakwaan kosong yang tak boleh dipercayai. Akan tapi ada juga yang mendakwa dikurniakan kelebihan tersebut kerana Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ada orang ni, dia cerita, saya boleh nampak. Saya boleh nampak jin, saya boleh nampak makhluk ghaib. Kita berkata, iya ke? Ya, saya boleh nampak. Kalau kita lebih kritis lah tuan-tuan, kalau kita cerdik sikit lah. Cerdik sikit. Apa bukti awak boleh nampak? Payah dah nak bukti sebab saya je nampak, orang lain tak nampak. Yalah, kenapa awak nampak? Ini kelebihan Allah kepada saya daripada kecil saya nampak.
Apa bukti Allah beri kelebihan kepada awak sehingga awak boleh nampak? Kita boleh tanya lagi. Tak ada bukti. Jadi kita sepatutnya kena cerdik sikitlah. Orang mendakwa dia nampak, hijab terbuka. Kita pergi percaya. Sedangkan tak ada bukti pun dia betul-betul nampak. Ha, ni dua benda berbeza. Dia mendakwa nampak dengan dia betul-betul nampak. Okey, tengok ha. Ada pula kata, eh Allah tu maha berkuasa, dia memang beri kelebihan ni kepada saya. Mana saya tahu Allah beri kelebihan kepada awak? Ada ayat Quran ke? Ada hadis ke? Ada ayat Quran kata, si fulan tu aku dah berikan kelebihan, dia boleh nampak je. Nah, ada ke tidak? Tak ada juga. Dakwah kosong. Ha? Dia kata Allah pastinya mampu mengurniakan kelebihan pada siapa yang dia kehendaki. Lalu apa pendirian kita bila bertemu dengan dakwaan sebegini? Ha, di sini saya ajukan beberapa persoalan logik yang boleh memberi jawapan secara tidak langsung persoalan ini. Yang pertama, tengok. Jika ada mendakwa dirinya dikurniakan kelebihan khusus hingga boleh melihat jin, apa bukti dakwaannya? Apa bukti? Tak ada bukti. Pernyataan ini adalah sesuatu yang tidak boleh dibuktikan kebenarannya kerana hanya disokong oleh lisan si pendakwa. Jika si pendakwa dusta atau bercakap benar, tak ada siapa boleh mengesahkannya. Okey, oleh itu sebagai Muslim yang beriman pada Al-Quran, lebih selamat untuk kita berpegang pada mesej yang ditegaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya berbanding dakwaan seseorang yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Okey, jika sang pendakwa berkeras menyatakan bahawa dia memang ada kelebihan itu, kita boleh balas balik. Kita kata apa? Kita turut diberikan kelebihan khusus, mampu mengesan orang yang berdusta. Dan dengan kelebihan itu, kita tahu dia sedang berdusta atas dakwaan berkenaan kelebihan mampu melihat jin. Nah, itu jawab dia. Kalau dia kerah kepala, lagi dah. Itu anda yang pertama. Yang kedua, ni. Ha, ni pun tengok ni. Barangkali si pendakwa tak melihat apa-apa pun, melainkan khayalan minda. Berikutan, ni kasar sikit. Berikutan ketidakstabilan. Otaknya yang mengalami penyakit mental. Jika anda yang ini diterima, dakwaan itu bukan kelebihan. Satu penyakit. Kena pergi hantar. Waktu biasa kita dengar, kalau doktor pakai psikiatris, dia akan tanya, nampak apa, dengar apa, halusinasi. Jadi kesimpulannya, kalau kita pergi hok nombor dua, itu pun bukan kelebihan. Yang ketiga, yang ketiga ni most likely lah. Kemungkinan yang sang pendakwa sedang mengalami gangguan makhluk halus seperti jin. Jika ini berlaku, dan biasa dia akan tengok benda yang tak elok. Dan ini pun bukan satu kelebihan. Kalau betul berlaku, dia kena pergi berubat. Sebab dia dah tak normal. Dan yang keempat, ini kemungkinan yang mendakwa adalah wali Allah yang dikurniakan karamah hingga mampu melihat jin. Kalau kita tanya macam mana awak boleh nampak jin? Eh, saya ni wali Allah. Waktu saya boleh tengok jin, mudah kita nak percaya. Mudah nak percaya. Jadi kesimpulan ni tuan-tuan, semua perbahasan yang dibawa oleh penulis cukup untuk menyedarkan kita betapa panduan Al-Quran lebih penting untuk diikuti berbanding dakwaan orang yang tak mampu diabsahkan. Usah terpedaya dengan dakwaan mampu melihat jin tanpa bukti. Kemungkinan besar sang pendakwa hanya membayangkan kelebihan tersebut untuk angkat diri dengan suatu kelebihan berbanding yang lain. Beriman kepada Allah, pasti selamat. Jadi kesimpulan dia, saya tegaskanlah. Saya kata benda ni dakwaan semata-mata. Dakwaan semata-mata. Contoh, dia ni guru saya cerita. Guru saya ni. Orang terkenal lah di Malaysia, tak payah sebut lah. Dia kata, anak Syekh itu pernah pergi ke Perak. Bila duduk di Perak, kuliah. Masa kuliah tu, tiba-tiba ada seorang lelaki. Lelaki ni pelik. Dia tengok ke dia. Lepas tu dia bertegur, ustaz. Sakit lutut eh. Lepas tu katanya guru saya ni, saya sakit lutut. Lama dah kan? Makan ubat tak? Lepas tu katanya guru saya, makan ubat. Tapi tak menjadikan ubat tu. Lepas tu guru saya kata, saya tak tahulah. Tu ada jin kat lutut dia. Dia kata, saya nampak jin tu makan ubat tu. Terkejut guru saya. Saya kata, ini biar betul. Lepas tu kuliah. Lepas kuliah, dia datang lagi. Dia macam tak betul sikit budak ni. Datang lagi. Oh, dia kata, ustaz, ceramah tadi ramai, dia kata, jin dalam masjid. Sebab ustaz ceramah tadi, ustaz tak cerita pasal poligami. Dia kata setengah ustaz lain tu, dia suka cerita pasal poligami. Bila bila ustaz ustaz tu cerita pasal poligami, jin-jin, dia kata, ustaz, dia hidup lama, dia puas dia menikah bercerai, menikah bercerai. Jadi bila ada ustaz ceramah guna apa, guna apa,
cerita pasal poligami, dia akan keluar masjid. Tapi cerita Musa tadi ramai, ramai jin sekali. Lepas tu, guru saya macam pelik lah. Lepas tu, tuan-tuan, berikut dia kata, Ustaz, dalam dalam masjid tadi, jin kafir tak ada. Dia duduk di luar. Tapi, apa dia nak tahu, orang buat jahat tu, dia pakai remote control. Dia ada pakai remote control macam iPhone, macam macam tadi. Terkejut guru saya. Lepas tu, guru saya pun tanya orang dekat situ, dia ni apa cerita ni? Waktu katanya orang jemaah dia ni sakit. Sakit dulu pernah macam terkena gangguan jin. Jadi kesimpulan kita kata, orang lagu ni cakap kita nak percaya ke? Bahasa kasar ni macam kita kata macam tak betul ya. Jadi kalau ada orang yang mendakwa dia boleh melihat jin, kita kata awak sakit. Awak sebut macam ni, saya tak percaya sebab saya lebih percaya kepada Al-Quran berbanding cakap awak yang tak boleh dibuktikan keseharian dia. Jadi lepas ni tuan-tuan, cukup dah tu. Kita mengaji agama ni, dulu-dulu saya masa muda percaya sebab tak mengaji. Tapi bila kita dalami Al-Quran tafsir, kita dapati benda ni mengagup dah. Cuma orang Melayu ni dia jadi tersebar, payah nak buang ni sebab dia masuk meresap dalam kita kata apa, asimilasi budaya. Macam contohlah orang Bunian. Kita puas ada sebut dalil hujah orang Bunian ni, nama je Bunian sebenarnya jin. Kali ikut definisi. Betul. Tapi tak nak percaya ke ni Bunian asalnya begitu, asalnya begini. Macam-macam lagi. Tama-tama ada pula ustaz-ustaz bawa cerita-cerita mengarut Israelian. Lagilah susah nak betulkan pemikiran. Jadi tuan-tuan, kembali pada Al-Quran dan juga Sunnah. InsyaAllah kita selamat. Tak mudah ditipu oleh pihak-pihak yang mandiri. Okeylah tuan-tuan, cukup untuk malam ni. Ya. Saya minta izin berhenti awal. Sebab ada nak kena siap kerja besok, nak kena hantar ni. Okey, itu saja. Ada beberapa minit ni kalau ada soalan, mungkin satu dua soalan saya buka tu. Boleh tanya buka mic. Oh. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Cik Radiman ya. Saya buka. Ya, sila. Okey. Ustaz, saya peminat Ustaz dah kat FB ni, baru jumpa di kelas Ustaz ni. Okey, pasal kebatan Ustaz. Macam, yalah, macam kita macam keliling banyak adat, budaya. Jadi, mungkin Ustaz boleh bagi nasihat ya, macam mana kita nak membantu untuk mengubah persepsi. Terutamanya kepercayaan kepada macam contoh bunian, lepas tu pocong contohlah. Jadi, apa nasihat kita? Macam, saya ni bukan bidang agama, orang biasa je ya. Tapi minat. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi nasihat saya. Dia macam ni, kalau kalau saya nak bagi nasihat apa, kita kena kembali kepada panduan yang betul. Panduan yang betul tu of course Al-Quran dan juga Sunnah. Apa saja isu yang berlaku dalam masyarakat, Cik Rahiman ada jawapan. Ada jawapan daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Dan kalau kita buka jawapan pada Al-Quran dan Sunnah, kita dengar, kita mesti kena ada satu pengorbanan. Pengorbanan berani buang hak tak betul, kita pegang. Tapi semua orang tu sayang nak buang. Contoh, saya kecewa lah. Pernah saya bagi talk di apa, di sebuah institusi. Kini saya explain isu ni lah, isu pasal jin, saya nak betulkan pemikiran ni. Habis je ceramah tu, kita pun makan lah dengan ketua pengarah. Lepas tu ada pengarah-pengarah kecil lah, ketua jabatan. Tengah duduk makan tu, tiba-tiba si ada seorang orang besar lah juga, macam salah seorang daripada pengarah jabatan kecil dekat institusi tu. Dia pun cerita pasal bunian. Dia guna ayat mana? Orang cakap, orang cakap, orang cakap bunian ni. Saya pun kata nanti, kata, ish, aku baru je sebut tadi dengan hujah, dengan dalil dan semua sekali. Dia macam tak dengar. Dia nak cerita juga apa hak dia faham. Apa hak dia sebut. Lepas tu saya kata pekat juga orang Melayu ni. Dia tak nak dengar. Sebab tu saya perhatian, saya perasan, yang paling mudah kena kelentong, kena tipu adalah orang yang tidak mendalami agama. Jadi kita dalami agama mengikut cara yang betul. Dan semua ada jawapan. Dan kalau kita dapat jawapan tu, ternyata jawapan itu bercanggah dengan apa yang kita pegang selama ini, kita kena buang hak kita pegang. Betul kembali pemikiran mengikut panduan Al-Quran dan juga Sunnah. Allah Alam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, sila. Korin tu macam mana ya? Okey, qarin tu dia macam apa? Qarin ada hadis. Kalau kita baca dalam Sahih Muslim ada hadis Nabi kata semua manusia ada qarin. Qarin ni
kalau bahasa mudah kita kata apa, dibayang kepada roh. Fizikal kita ni ada bayang, roh kita pun ada bayang. Dan macam fizikal kita ni, bayang tu kita tak dibuang. Kita pergi ke mana, bayang tu mesti ada. Ha, begitu juga rohani kita ni, roh kita dia ada bayang dia ataupun dia ada pendua dia, iaitu qarin. Qarin tu kalau berdasarkan hadis tu, ada dalam hadis Musnad Ahmad, kalau hadis Sahih Muslim disebut qarin ni cuma jin ataupun setan. Dalam hadis Sahih, dalam hadis Musnad Ahmad, Nabi kata qarin ni ada pendamping malaikat, pendamping jin. Dan dia, qarin ni kerja dia kalau setan, dia menghasut kita untuk buat benda jahat. Dan tak payahlah pergi jumpa ustaz tu, ke ustaz ni nak buang qarin. Macam kita dakwa nak buang saka. Tak boleh. Allah Ta'ala dah buat kita dah begitu. Dan qarin ni sifat dia surah An-Nas sebut. Allah kata, min syarril waswasil khannas. Dan minta perlindungan daripada setan yang membisikkan kejahatan dalam minda kita, dalam hati nurani kita. Dan dia ni khannas, tenggelam timbul. Kenapa perkataan khannas itu digunakan oleh Allah? Sebab tenggelam timbul tu, Nabi ajar dia ni qarin dalam tubuh kita ni, dalam diri kita ni, dia hasut kita buat benda jahat. Dia tenggelam bila kita berzikir mengingati Allah. Dan bila dia timbul, bila kita bernafsu, kita marah. Dan benda ni tak boleh buang. Tak boleh buang. Dan kita boleh mengawal sahaja. Contoh macam ni, kita nak lemahkan qarin kita supaya dia tak hasut kita buat benda jahat. Cara dia, kita kena dalami agama. Kita tahu dosa pahala. Halal haram. Katakanlah terlintas nak buat benda haram. Terlintas nak buat benda jahat tu, dia tu. Kita segera counter balik. Tak boleh, ini haram. Allah Ta'ala tak lagi. Kita istighfar. Bila kita ingat je Allah, dia akan tenggelam. Lepas tu kalau contoh orang yang jahil, tak ada panduan agama ni, dia boleh buat macam-macam benda tak elok. Dia fikir nak berzina, dia boleh berzina. Nak bunuh orang, nak bunuh orang, bunuh orang. Sebab apa? Qarin dia tu berkuasa untuk menghasut dia. Dan kenapa qarin ini ada? Ini ujian lah. Ujian Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Itu qarin. Okey. Jadi kalau macam Nabi dan Sebut. Rasul tu, korin dia diislamkan macam mana? Itu ada hadis. Ada hadis Sahih Muslim. Qarin, Nabi kata semua ada. Semua ada. Kata Aisyah tanya, mu ada ke Rasulullah? Nabi kata ada. Cuma aku ni maksum. Allah Ta'ala apa, bantu aku, dia boleh islamkan. Dia dah mula islam. So. Okey. Terima Okey. kasih, Ustaz. Terima kasih. Okey, dah setakat dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu ke Isnin ketiga dengan Sabtu ketiga. Nanti kita akan terbalik. Eh? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.